kok pagi? Dapat 5. Itu 10 masih akan tuh, Pak. Mirto! Betua punya anak. Belum bangun tidur lagi jam tak ada pukul 10. Nama mam tua kena aku tuh. Ha, padan muka kau. Ha, inilah anak pertama aku, Kaira. Tapi kita orang nungganya Ira aja. Kau nangga, itulah kerjanya. Membuta aja. Raya dah nak dekat tu. Bukan pandai nak nolong kemas rumah. Nasib baiklah cantik kedak aku tu. Ha. Ira! Bangun lagi kau tu. Ya ampun. Cuba nolong mak kemas rumah ada juga pahala. Kau ingat mak tu kedak orang gaji? Sakit pinggang mak tu. Bangun kini tu. Mak kata bangun. Abang, cuba kita tolong kami angkat kerusi tok lo engkah di hujungnya. Apa ai? Masuk kano. Abang! Ish, geram aku! Kau nangga bapa kau ya? Kerja makan, tidur! Makan, tidur! Mun disuruh makan, bukan main laju! Coba mun kita nyuruh kemas rumah! Haram! Ih, bapa kah? Kena dengan mak bisin, ne? Ha, mun aku nerais lagi kat tok! Haus geruk dah bulan puasa! Toklah laki aku, Jamal. Mun ditunggah nang si pandai nak dengar. Tapi sebenarnya boleh ajaknya ya dengar. Tapi aksen si dengar. Laki aku tu ketua kampung. Kampung terkoyong. Ih, bapa kah? Serius lah. Ini aksen dia. Au bah, ai. Kelaklah bapak nulung. Ah, nangga ya, benar pun. Welcome. Sis. Duna. Rajinnya kita ke malam lah. Bakal isteri misali tak nak sere. Baru tu. Eh, anak main duak lah ya. Eh, tak duak tu. Kelak aku tetap pun salah. Mau aku nangis kah? Ada tak tak? Dari sini. Aku tak. Mau balik dari kedai. Beli kicap. Ya, aku nemu nombak ngegah itu tepi jeraya. Ya, aku mutitnya. Putit. Sere. Majar kau ya. Kau mutit aku ke aku mutit kau? Akulah. Eh, Syah. Ni tudung nak diorder Korea ni? Dah. Betang nak aku beri kau, okey? Seluar aku ni. Eh, seluar kau dah jual lah. Tak ada tak, eh. This is Syah, your fashion designer. Eh, selit lah bestiku. Nong hebat kau, Syah. Eh, hey, Ira. Kalian masih di KL kah? Ay, masih. Ni si balik lagi kah kaya tahun tu? Untuk awak tahu, tetap taknya balik. Amboi. Rancak kita orang mulau ya? Ira, cepat sikit jemur baju ya. Banyak lagi kerja kita nak bulah kat tok. Okeylah, Mak Getty. Mereka jalan lho, Mak Getty. Tak jumpa lagi. Bye, Mak Getty. Thank you.
Pahal ke mana? Mimpi yang pun sepia kontan patin dah. Umang gue. Ya Allah. 10:45 jam dok. Oh, Angel. Yang kelo. Si Daya. Aduh, jam dah hei dok. Ya Allah, Angke. Kenaklah yang tinggal handphone dalam rumah, Dok. Aduh. Macam dah akhir, Dok. Masuk, masuk. Buat macam rumah sendiri. Memang rumah aku pun. Ah, okey. Apa yang kau jengah-jengah lagi, kan? Eh. Penghuni lagi seorang mana? Kau jangan risau, penghuni lagi seorang tu dia kerja. Jadi, rumah ni tak berpenghuni. Mari. Oi, lapor ni. Ya. Sebelum makan, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ketor badan aku, Sul. Oi. Engkau tu manusia. Iyalah. Makanlah macam orang sikit. Makan macam oranglah ni. Kau dah kenapa? Aku memang akan mulakan macam tu. Oh, sedap, Zul. Ay, sedap, eh. Si Bosa! Anak saudara, Uncle. Apa ni, Uncle? Tak malu ke tak puasa? Bulan puasa ni tau. Kalau Apollo, saya tahulah muka dia memang muka tak puasa. Betul lah tu. Muka dia muka tak puasa. Tapi Uncle tak. Uncle kan ni sakit perut. Uncle ada ni lah. Sleep disc. Sleep disc lah, apalah. Dah lah. Tak payah nak berlakon, Uncle. Ni lah, jam dalam kuah apa ni lah. Ha? Aku janji lah nak hantar kel ke airport. Aduh. Allah! Menajuak, ya? Aduh! Lupa, Uncle. Aduh! Lupa. Ni. Kai, dah lah janganlah merajuk. Tak apa macam ni. Kai kan faham bulan-bulan puasa ni Uncle banyak lupa tau. Bulan puasa ni otak Uncle jalan separuh je. Sebab Uncle lapar sangat. Jadi tu Uncle selalu lupa. Tapi buka puasa Uncle ingat. Tiket je Uncle selalu lupa. Ni. Macam ni je. Apa kata malam ni Uncle janji Uncle akan beli tiket. Eh? Tiket kapal terbang. Hari ni juga Uncle belikan tiket kapal terbang untuk kau. Betul hari ni ke? Auk. Sumpah. Jan? De. Bukan janda. Jan? Janji. Ah, janji, Angel lah? Ya. Encik Dah siap, Angel. Angel mesti beli tiket flight hari tok juga. Auk. Janji, ya? Janjilah. Makan, ke? Tak nak. Aku puasa. Kau ingat semua perangai macam kau? Hoi! Aku berborak. Kau tahu kau dah habis? Eh, kau tak nak balik Sarawak ke? Ha? Tak payah sibuklah. Aku nak balik Sarawak ke, tak balik ke. Kau mesti merajuk dengan kakak kau, kan? Baliklah, Sul. Ha? Eh, kau merajuk buat apa? Kau tengok muka kau sikit. Kau tu dah tua tau. Bawa-bawa lah merajuk. Buruk muka kau tu.
Bila masa pula aku merajuk? Tak ada pasal aku nak merajuk-merajuk. Tak ada. Aku tak merajuk pun. Eh, Sul. Betul aku cakap. Kau ni badan dah bau-bau tanah tau. Bau-bau lah mengucap. Eh, baliklah. Kenang sikit jasa kakak kau tu. Kakak kau tu dah bela kau daripada kecil tau. Ha, ni lagi... Ni nak lagi... cakap ke? Nak apa kau ni? Nak makan ke nak cakap? Lagi-lagi ni nak raya. Baliklah, Sul. Kau. Eh? Kau ni kenapa? Kau nak kena lempar dengan ayam ni ke? Kau jangan sampai aku lempar ayam ni kan dekat muka kau. Dahlah, aku tak selera dah nak makan. Cakap sikit sentap. Cakap sikit sentap. Wah. Siapa suruh kau ambil? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa pula? Aku bukan doa lah. Aku nak niat. Aku nak puasa balik. Oh, macam tu boleh? Nanti aku buka lah. Lepas tarawih. Teringatkan baby. Lamaknya si balit. Rindu gila mak dengannya. Hai. Mak, kan kejap pergi Kail nak balik. Mak tak bingung eh? Yalah, dahlah anak laki mak seorang jauh di perantauan. Kesian. Tak makan kasih, minum kasih. Apa nak dipolahnya kini tu? Mak, ibu pada dak ya, mak. Tu kan bulan puasa tu. Dia dah nak makan-makan eh. Mun tak mau tahu Kail ya lah paling malas nak bangun sahur. Ha. Ira! Oh, Ira, Nikita. Ni Ira tu. Duduk ancak lah. Nuliannya. Sat yang terjadi tangan tu dah duduk. Tak nak? Kau dah lembak aku. Ayah, sial tanah ajaknya. Mak, kita rasa nak. Angkat sama saja balik si Ong ikut Kail. Angka Samsulia, tandanya mak pun si tahu. Yang nak baliknya balik, yang semua balik siapalah. Tandanya orang dah hidup senang lenang, udah berharta. Siapalah mau dengan kita tu? Hanya orang kampung aja. Hai, ibu pada gedak ya, mak. Tak masih terasa dengan Angka Samsulia. Ira, mak tu dah lama maafkannya. Mak, nak lepas saya ibu dikenang ah. Ih, celah bena mulutnya tu. Dah pergi mula ke janun balik. Gangna, mak. Garang. Si kami nak ngemas barang tek. Ha. Ha, alang-alang mula ke mas barang, pergi store, ambil periuk bunga mak. Mak nak masak rendang favorite si Kail. Pakai sungkai kelak. Eh, Syah, Kail. Masuk rumah orang, siapa ni pergi salam? Hai, dah ya. Dari tadi kami dua tekiak kaung jak nunggah. Saya dah lapak kita nyaut. Oh, eh. Ya lah, mereka masuk terus ke. Syah, apa dibak kau, Tek? Eh, awak lah. Tudung kau ni. Hai. Tanggal lah. Hai. Kacak nak, Cak. Aku. Ya, tangga kita nyate munda datang rajin, slow aku pun disulamnya jua. Eh, jap. Ha? Kena. Mak aku tak suruh cari periuk bunga ke apa. Oh, okey. Dapat tak buat sen? Okey. Cari terlalu lu nah. Oh, pakai apa periuk bunganya? Aku heran juga. Eh, Syah, Kaeng. Wow. Nama berita ni. Malam beli bertekan je mas maketi. So rich. Oh, biasalah. Ah, sini tahukah periuk bunga ya? Ai, ada dalam lemari, Nun. Cubalah cari siang.
sedar menemu Tok Masito tak lok. Aduh, Ira katok mun mak cari, mak jumpa. Siap kau katok. Ha, jumpa pun. Ira, Ira, tok apa tok? Mun ulah teh dah lama kenapa tok? Benda macam tok lah selalu terjadi sis. Mun kita teh nak make, kita mencari si temu. Aku cuma ajak, aku cuma ajak di rumah. Kita ada kaki benda ya, pandai. Pandai benda. Eh kan jua aku kau. Ha, tok. Cukup pun eh. Ha. Jumpa aku. Meliang hati kami. Nek, ada cerita basic. Dah lah. Ada hot story, ada cerita terbaru, ada. Mak Keti, kita mau tahu si. Si Tipah. Kampung seberang Nun, lakinya. Bunyi telefon. Bon, kejap lo. Ngacun aku belum habis cerita lagi. Hai, baby Kyle. Oh. Tunggu lo kejap, ah. Okey, okey, okey. Waalaikumsalam. Di sini tak nak. Ha? Apa? Hai, Mak. Pahal tak nak kesel kan yang indah. Si best lah gedak, ya, Mak. Okey, macam tu, Mak. Kami akan tolong kita pula semua kerja rumah. Tapi janji kita raya tahun tu, okey? Perasaan seorang Mak, Ira. Agak-agak anak dah lama si pulang. Jauh di perantauan. Rindunya hanya Allah saja yang tahu. Si, Mak, macam tu. Udah! Mak semua dah dengar. Keluar! Keluar! Papa! Anda Mak ya? Nyarang Ira kencet! Papa! Papa ini! Mak! Mak mengaju Nun! Kan jadi di balik! Hah? Papa! Mak mengaju! Kan jadi di balik kita tinggal kita indah tu! Macam ni tu! Mak nak kencet raya! Kau tahu pun satu hal buat. Mak kau ya, bila yang dengar pasal sel tu nang beberatnya. Ha? Sel siakah, sel sinunya tak pergi. Asal sel saja nang beberatnya. Eh bukan, Pak. Bukan raya sel. Mama dah raya C-A-N-C-E-L. Cancel. Oh, raya. Mak kau mak dah tak cancel. Oh, biasalah mak kau ya. Nak nama aja drama queen. Cancel. Cancel lah. Bapak macam ni tak. Apalah susah kita. Bunda cancel ya. Nak, kita dua je lah raya. Bapak tu seriuslah sikit. Ah, macam tu je. Aduh. Ah. Ah. Tok, ah, bapak lama dah nikah dengan mak kita ya. Ah, padah kau dengan mak kau ya. Ada ikan pare dibeli bapak pagi tadi. Kau dulu padahnya suruhnya masak pare yang masak kari. Ah, pandailah bapak kan lusia gila. Ha? Bapak ni si membantu langsung. Si membantu langsung. Bukannya si tahu pelaku. Eh, tok pakar king. Mudah kau nikah lah. Ha? Baru kau tahu. Aduh, macam ni tu. Mak aku dah merajuk dah, ya. Aku baru nak semangat nak raya. Oh, sis. Kes macam tu lah berlaku di kampung seberang Nun, sis. Kita tahu, sik. Maknya nunggu-nunggu je anaknya balik. Sik, jauh balik-balik. Sekali tek maknya manas, lalu maknya tek nyumpah anaknya. Jadi kan parik. Ke parik? Ya benar cerita kau tu. Nang benar. Sik kau bulat kau. Baguslah. Lepas sik balik. Ha, bagus kena sumpah jadikan parik ya. Oh, aku sempat masak. Mak! Bapak suruh masak kari ikan parik ya, tek. Sik mau! Oh, mak apa pakai kita sungkit kat tu? Eh, aku mana si mau, si mau lah. Suruh bapak kau masak di Impun Nun. Tolongnya. Maju indah ya. Eh. Ha. Aku ada idea.
Ai dia apa? Hari yang bahagia, hari yang ceria, pastinya hari raya. Kumpul sanak saudara di hari yang mulia, beraya bersama. Yang dekat hati riang, yang jauh usah bimbang, telepon Kanada. Tapi tak lupa juga, tak kira miskin kaya, berdoa pada yang esa. Mohon maaf dipinta dan juga duit raya. Yang dekat hati riang, yang jauh usah bimbang, telefon kan ada. Tapi tak lupa juga, tak kira miskin kaya, berdoa pada yang esa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jamai. Hello. Hello. Assalamualaikum. Pak Jamai. Oh, Pak Jamai. Pak Jamat. Hey, Pak Jamat. Ditunggah sekali. Memang si dengar awal tu. Siap dengar aja. Jom, kita masuk dulu. Jom. Kau kumpul pukulak. Hei, terkejut sangat ni. Kenapa? Tiung, Pak Duhan. Hei, mat gabung pun ada juga. Wan terkoyong. Mun kita orang datang ke rumah tu, tolonglah mari salam. Kita orang kan datang rumah orang. Hei, si boleh macam ya. Ah, yuk, masuklah. Yuk, masuk. Ah, jumpa duduk. Ubat. Adik. Pak Jamal, dua apa kabar? Udah aku macam surat kabar pagi tadi. Si ada juga lah cerita nak bes-bes dalamnya. Bukan. Wah, tanya lu, apa kabar? Oh, aku tu kabar baik. Yang kita tiga tu, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Ya, ya. Pak Jamal, apa macam tu petutung untuk raya? Bila lu mau bikin? Tak
untuk aku sedang molah kuih cincin. Tapi biskut lain aku ada molah. Ah, jadi kita orang gini tu, ah, tunggu dulu situ. Ah. Aku ambil biskut. Eh, mana pergi ni? Ah, tok biskut. Tiup. Ah, jemputlah makan tiup. Ah, sila. Ah, sila sila. Wah, rasa seganglah nak makan depan semua ni. Ah, siapa tiup makan aja sia. Sila. Ah, makan 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 jemput ya makan. Dibawa malu-malu. Oh. Ah. Wan. Amat. Kita dua tu tak puasa ke sih? Kami tu nang poso. Wan tu muda-muda. Wah. Puasa. Aku puasa. Puasa kau kan? Puasa. Mun puasa alhamdulillah lah. Ah, jadi sebenarnya tujuan tak tiga tu datang ke situ ada apa hal? Kami datang mau bincang. Hmm. Petutong layah yang lu cakap hal itu. Buka dekat pintu gerbang. Bila mau piking. Ah, Tiong, siapa madah sih jadi bikin? Aku dah madah jadi bikin ya. Cuma kini tu kita sih tahu sih deh kita nak mola tempatnya sama ada di ujung suput nunda, di ujung tapung nunda. Aduh, apa masalahnya tu? Bukanlah, ayuh ini ayuh lo pintung lah. Mat, lu cakap sama dia lah. Ayah susah betul nak explain Pak Jamai, yang nanya, yang plan kita nak mandung yo, yang kita plan musyawarah tadi yo. Jadi kasih bila kita start nak mula? Esok kah? Lusa kah? Sebab nak barang tu si dia pun belum dibeli gitu tu. Oh, pasal ya. Jadilah. Kena si jadi. Jadi kita mulah gebang ya. Ah, cuma kini tu, ah kita tiga tu ada apa-apa cadangan. Ha, ada cadangan. Ada kertas kerja dalam tu. Ah, bau bentangan aku. Okey. Tiap, Tunggu. Ira minta tepung mak. Tepung. Oh. Ini biskut keras atas tok teh atas Maria. Ada atas ajak ku ngangka. Leda, ini saya tak situ. Hari ini ada tempat lain ku ngangka nang atas saja. Nangkap kau situ saya dah. Tanta. Ya Allah, bapak aku. Aduh, macam ya. Terceketlah dia makan biskut yang kelak. Okey, kita dah setuju dengan cadangan tu. Kami mencadangkan supaya kita ngecat pintu gerbang tentu warna hijau. Warna hijau? Hijau. Ah, Wan, apa pendapat kau? Hijau, kacak. Hijau, kacak. Tiung? Saya pun setuju. Hijau? Hijau. Mundah kita tiga pun setuju, aku pun setuju. Ha. Jadi, tanda setuju kita, aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku pun setuju. Again, setuju.
Kau ni tak habis-habis makan. Itu je kerja kau. Lapor ke macam mana? Engkel, sinilah. Tiket flight tak beli lagi cepatlah ke? Belilah. Kau nak balik ni. Tengok, aku pegang telefon ni pasal apa? Pasal nak beli tiket kau lah ni, tiket kapal terbang ni. Sekejaplah sabar benda tu. Small the matter, benda kecil je. Semua di hujung jari. Benda senas. Small the pieces. Small the pieces, small the pieces. Eh, nak cari tu baca doa. Mereka tahu rezeki. Ni kan bulan Ramadan. Bulan rezeki, Zul. Wah, bagusnya Apollo. Tentu bagus. Yang tak bagus, kau tak puasa je. Alamak, kain. Tiket. Tiket flight tak ada lah. Dah habis. Hei, nasi. Bos, Amiah. Kau nak balik tu? Oh, tengah kau situ. Siap dah belon. Hah? Belon? Yo. Belon ni? Eh, kau orang Sarawak tengah bercakap. Kau jangan masuk campur boleh tak? Kau aku sumpit belon kau orang. Diam kau. Macam mana ya, Kai? Anak sedaran ke? Ah, sikira-sikira. Kami mau flight tiket juga. Beli hari tu. Mak sedih ke lah. No matter what happen, Uncle mesti beli flight ticket. Dah. Korang cakap apa ni? Korang tinggal sini ke? Kau diam. Ah, itulah dia banyak sangat main TikTok. Dahlah. Kerja nak borak je. Flight ticket ni tu. Di hari raya, terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bondaku. Di tepian mandi, danau ku hijau yang damai selalu. Nun di sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Masa tak akan kembali, hancur musnah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata. Tak akan kembali, hancur musnah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu tentang perantara. Kau nak makan biskut tu sampai sahur ke apa? Ha? Puasa tak juga. Kail. Eh. Alah, menggelitis kaki dia. Alah. Kail, ni. Aku kena buat air ni. Minum lah. Eh? So, air je dengan nasi tak ada. Laporlah. Kau ni apa tak reti? Erti kenyang ke apa? Perut kau tu. Asyik nak makan aja. Kau ada benda saka ke apa? Ih, saka British shop. Ha. Ni, kai. Ada tiket flight. Ni. Wah, banyaknya sini available. Ah. Yes. Nampak? Dapat balik start. Yeah. Berjaya juga. Nampak? Eh,
Apa kau tekan ni malu? Wah, sampai 3 seat kau beli. Ha? Gila kau ni. Apa? Kami berdua akan ikut kau balik Sarawak. Siasa. Aku tak pernah lagi pergi Sarawak tau. Nah. Aku pun nak juga rasalah asal Sarawak, mi kolok, paling penting. Apa yang penting? Kena kenalkan aku dengan awet Sarawak. Alah, tu benda kecil je lah. Boleh. Nanti aku adjustkan lah awet Sarawak. Itu macam lah! Yeah! Boleh Sarawak kan? Yeah. 3 tiket kau beli. Hei, hey. Kau kenapa? Uncle Longki lah. Apa sahaja? Hey, kita dah sampai kampung kau tau. Happy lah sikit. Tu, beg kau. Ni buat hal lah kau ni, Sol. Tapi airport pucin je ni. Jomlah, buat aku jalan-jalan. Aku nak awet Sarawak. Yelah. Kenapa? Kau nak buat malu aku boleh tak? Yang beria shopping dekat airport ni kenapa? Apa kau ingat sebesar-besar Sarawak ni dekat airport je ke yang boleh shopping gambar kucing ni? Ha? Banyak lagi tempat lain lah. Sol, lawa juga. Aku first time pun sampai sini, Sol. Aku salahnya sekali-sekala semua hidup. Eh, jom. Tengok gambar, jom. Jom. Aduh, apa kau ingat sebesar-besar Sarawak ni dekat airport je ke nak selfie? Jom, nak jom. Yelah. Kan buat lekel buruk punya muka tu. Dah. Yalah. Jom. Nak sangat. Aduh. Lebih tinggal telefon gue. Pahal aku suka sempur gue tadi. Oh. Dalam tak lah. Tak ada kedai ke boleh singgah dulu. Aku laparlah. Makan dulu, jom. Astaghfirullahalazim, makan kau tanya. Ini kan puasa. Apa kau ingat Sarawak ni terang-terang macam ni dah berbuka ke? Dah azan maghrib? Astaghfirullahalazim, aku lupa. Petua umur pun, kan? Kau ni lupa ke memang dah biasa? Biasa tak puasa kau ni? Biasa dia. Tak, kenapa kau tengok aku? Sudahlah. Mana ni? Kereta dia. Oh tu. Ni pun tak soal cakap lah dah sampai. Alah. Kota seolah-olah tiada masa, semua berkejar kerana kerja. Setahun sekali lupakanlah kesibukan diri, masa untuk pulang kampung halaman, masa untuk bersyukur kerananya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya. Balik kampung, biarlah semua kosong-kosong. Jangan kita malu untuk bermaafan.
masa tu bersyukur kerananya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya, Raya. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya. Driver ni pun boleh tahan juga. Beria raya puasa lah dulu. Aduh, masak aku ni. Duit tak ada. Pos aku pun tak ada. Alamak, ai. Dompet dengan duit aku ni tak ada ni. Entahlah mana pergi lah. Tak entah. Hey, kau ada duit tak? Sekejap, Angga lah. RM5 je, Angga. Kau ni harap muka je elok, duit RM5. RM5 nak beli gambir pun tak lepas. Apa lu? Kau ada duit tak? Tu dalam $100, $200. RM28? RM28 je. Aduh, macam mana ringgit? Kau aku tak marah sangat. Tengok muka memang tahu tak berduit. Abang ada duit tak? Aku pula kau tanya. Korang ni ada duit tak nak bayar tambang ni, ha? Sah. Dah, keluar. Hei, sekejap nak scam orang aja korang ni. Dah, keluar. Hei. Kami bukan scam. Kami si sengaja ni duit tiba-tiba hilang. Alasan. Keluar. Tak yang marah-marah ni kenapa, Encik? Kalau Encik tolong kami besar pahala tau. Alah, memandai je lah kau ni. Aku ni cari duit tau. Encik. Tak ada duit, Encik. Macam mana tak ada duit? Encik, aku ni bawa tambang. Encik. Keluar. Dah kau. Kau pula. Apa tak boleh tolong? Keluar. Cik, tolong keluar, Cik. Keluar. Cik, panas, Cik. Banyak lagi kerja aku ni. Cik, panas, Cik. Cik, kami nak balik, Cik. Kau balik. Pandai-pandai kau nak balik. Aku ni banyak lagi kerja aku nak buat. Dekat luar ni panas. Dekat dalam ada aircon. Korang pergi cari tambang lain lah. Aku tak nak lah. Aku tak nak bawa. Jangan sampai aku. Kau. Diam. Isi anak kita. Ini pula Ramadan. No balik ke? Sudahlah. Penangin-angin. Lagilah kau haus. Apa haus ni? Kita nak pergi mana ni? Nak pergi ke mana? Nak pergi kampung aku lah. Kau okey tak ni, Bolo? Kau okey tak? Mana kau? Oh, ni. Yang Uncle pula buat hal. Jangan ke tak larat, jangan ke. Hi, you all. Angkain.
digain. Tak pakai baju dorm biru, walau kami teliru. Hehehe, nuan tuan. Ngilu-ngilu ke utai, lari kendek. Anak. Eh, Nisha ni. Selalu tak ada berpit nak kulu gila, kulu gila. Syah, mudah pergi pasar dengan anak buahnya teh. Beli barang katanya. Oh. Eh, apa pula kita dua orang situ? Kami dua tu nunggu Pak Jamal yang beri duit. Hmm. Duit beri dia balik, si cukup pakai kami dua beli barang pintu gerbang. Oh. Eh, Kain. Ah. Mau join si bertuntung malam tu. Eh, dari ulang tahun bagus ke dong, Syah? Dengan irama lah kue. Tak payah. So, guys, jauh lagi ke kampung korang ni, guys. Ada juga aku balik KL. Aku dah puasa. Ha? Tapi, tu ingat kita orang ni tak puasa. So, ha? Ini kalau ada MLO ni, so sedau. Eh, tak baik tau macam tu. Ni baru kat dunia. Belum ada masa hari. Pasal dia pergi kat kau je. Eh, perempuan. Kau bawa macam mana? Kau ni ada lesen ke tak lesen? Shh, tak okey, cik. Kelak kakak beri askan baru, okey? Kau bayar askan punya RM5. Hei, aku pula kena bayar. Bayar je lah. Kau dengan budak kecil pun kau nak bertekak ke, nak bergaduh? Cik punya halah. Bayar je lah. Eh, bukan aku sengaja tau masalahnya. Benda tu terbang arah aku. Aku dah ngelak. Dia dah nak lalu sini apa? Aku boleh buat. Kau syok ke tidak? Kau makan kan? Berapa ringgit? Nak. Woi, mahirnya. Bayar je lah RM5. Sabar, 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 sabar. Nah. Ah, ni. Maafkan kita orang ya. Anak buah sama anak Aram ni memang banyak buat hal. Sik sengaja semua ni, ya. Cik Pancik, me okey aja. Me jalan lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni memang menyusahkan orang lah kau ni. Diamlah. Yang boleh marah dia aku je. Kau ni mata kau letak mana? Menonong jalan je. Kalau jadi apa-apa. Sakit. Patah ke, retak ke, berkerokap tulang kau. Entah, siapa nak tanggung? Lah, relax lah. Sikit ini over pula. Kau nak pergi mana? Kau tak payah tanya nasihat ke orang. Kau apa sama pergi makan es krim budak tu kenapa? Tak sengaja. Tapi sedap. Memanglah sedap. Yang aku marahkan tu, kenapa dia tak ke aku? Ambil sikit. Tak payah dah ujung-ujung tu. Hui. Ni. Korang dua tolong jangan buat hal, boleh tak? Aku pening kepala tau nak melayankan kau. Nak melayankan kau lagi. Ha? Kita rasa kami ni ada masa tu sakit kepala. Ha? Sudah. Angkat barang. Jalan-jalan. Sini, sini. Beg kau. Hei. Bertenagalah sikit. Kita kan nak balik raya, kan? Sakit ni. Aku aksiden. Kau bertenagalah. Kau dah ikut ais krim tadi. Hei, 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 ya, tak payah pekik. Ya. Ha. Eh, siapa ni? Hello. Ni lah Uncle Tiong. Dialah yang jual apa tu? Surat khabar lama tukar lalu. Dialah. Tukar lalu, tukar lalu. Uncle Tiong, kami nak balik. Tolonglah. Hantar kami balik. Kami nak balik beraya. Tolong, bolehlah. Boleh, Uncle lah. Boleh lah, boleh lah. Oh, boleh, boleh. Jom, jom. Yeah. Masuk, masuk. Hey, masuk, masuk. Terima kasih, Tiong. Kaki dah nak cabut, Dato'. Jom, sudah abang jadi. Mana? Oh, sana. Belah sana. Sorry. Naiklah. Banyak cakap lah korang. Cepat.
Angkat Tiong. You punya kereta tak ada air-air ke? Jorong bayang saya. Jalan lah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Tok, dah barang tak, Kak? Okey, Kak. Ini gambar dulu, Kak. Okey, terima kasih. Sama. Asyik-asyik bermanfaat kau, Kak. Ida, cuba kau nangan, Nun. Hei, terhon. Barang bapaknya, Kak. Eh, lah barangnya. Eh. Eh, Kak! Surprise! Mak! Kail! Kail anak Mak! Mak! Kenapa langsir pada Mak? Kena sedih-sedih untuk Mak. Jangan sedih-sedih. Kan jamek dah di stop dah. Tak usah jamek rindu kita. Kita lain kali tak pulang pada mak awal. Jangan macam tu. Tahu si, 3 tahun anak dia perantauan. Sehat kasih, makan kasih. Cik sukalah macam tu. Mak, sebenarnya kami nak minta maaf dengan Mak. Bukan saya saja, Mak. Kami nak di KL Nun. Kejar, Mak. Dahlah. Bos dia sedih lagi, Mak. Lain kali jangan mula surprise-surprise macam tu lagi. Okey, baby? Okey, Mak. Becik. Dah besar pun Kai panggil baby, eh? Kakak kau panggil kau apa? Manja? Dia panggil aku Hobbit. Kau diam boleh tak? Oi. Ah. Bah, udah lagi kita lah terkubit-kubitkan anak kita, ya? Hah? Biru takkan dia kelak. Patutnya kita tu bersyukur dengan anak kita dah pulang. Alhamdulillah, El, kita pun dah balik. Maksudnya kini tu kita dah boleh nyambut hari raya. Apa? Kena tak kena sembah. Kita tu ada dajak kita. Itu tak, Pak. Bagus, alhamdulillah, Pak. Baguslah. Sebab kaulah mak merajuk. Ya sampai nak kesel raya indah. Hai. Pahal sampai nak kesel raya indah. Sebab kau dah. Aku ki. Iyalah kau. Kau lah. Kau. Sul. Apa khabar Sul? Ya Allah, lama sih jumpa diri Sul. Hai, masih tinggi macam tu juga dah. Sul, sehat Sul? Ibu kau aja. Sehat alhamdulillah. Abalung sehat sih. Sehat kita. Sehat. Sehat alhamdulillah kau. Lama gila dah sit telah kasar waktu. Ya dah ada beli-beli nah. Aduh. Tok. Tok siapa di mak kita tu? Lupa nak kenalkan. Ini kawan kami dari Kuala Lumpur, KL. KL. Nyamot. Try beraya di situ. Hai, Bang. Bagus. Saya Apollo. Apollo, kita dari sini, Teh. Hai. Saya Apollo dari Kuala Lumpur. Pak, meriahlah raya kita tahun tu. Berambil kita ke situ, ah. Tapi mesti kita kepak nak. Apa yang kepak ni? Kepak. Jangan buat macam tu. Sekarang kau kena kepak. Kepak. Kepak tu letih. Oh, si faham. Orang KL. Oh, okey. Si faham. Apa hal tu lagi, Tiong? Ini budak nasib baik. Wah, jumpa mereka jalan di tepi jalan. Jadi, wah, kutip lo. Lo kutip? Yalah. Apa lagi? Kesianlah. Dari benda tu panjang ceritanya. Pendek kan? Pendek jangan sebutnya. Bah. Jom kita masuk ke dalam. Tok, aku dulu angkat, Pak.
Nangasok kah? Kenapa, Ira? Bapa, Mak! Apa hal lagi? Kaya dah sampai. Si Ida tu dah datang. Langsir dan pasang baju raya si Ida. Pasal biskut ayah dah hangus macam ni. Kita dah raya, Tok! Tok, Mak kau lah pun pasal, Tok. Kononnya, Tik, ceritanya si Mok nak nyambut hari raya. Semua segala barang nak baki kita raya, Tok, eh. Semua belum dapat beli. Lagi lah rasa padan muka Mak kau, eh. Tok, semua kail pun kejar lah, Tok. Sekejap Madan nak balik, sekejap si Kak Ya datang situ balik. Tak, ni raya ni jadi ke tak jadi ni? Dah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina wala-wala, Tok. Ha, Pak Jamai. Barang-barang untuk molah pintu gerbang, semua dah settle dibeli. Syuh. Settle. Karakter. Ha, aku ada idea. Habis cerita kita, Gatu. Memandangkan semua yang ada di situ, okey, aku nak kita orang tolong aku. Kau pergi beli buluh lemak dan juga barang dapur. Macam aku kenal aja. Telefon dengan wallet ni. Memanglah aku kenal. Itu telefon dengan wallet aku. Aduh. Iyalah. Aku letak telefon dengan wallet ni dekat beg kan masa kat airport tadi. Ini kalau duit aku ni tahulah. Aku letak dekat beg dia ni. Matilah nak habis dia kerjakannya aku ni. Begitu sulit. Kak Ya, yang lain ikut aku beli baju raya dan juga kek lapis. Okey, jom. Let's go.
sedap AJKK tadi. Sedangkan tadi dah datang. Tapi kini tu dah pukul apa dah bang? Dah nak berbuka dah kita tu. Oh, tidak si sempat lagi. Masa pun dah si dapat diatur-atur, tidak sungkir rumah. Oh, pasti. Sul, Sul. Ini kalau aku dapat sedut air ni, Sul. Sedap, Sul. Budak muka putih tu. Wah. Kau main belagak muka kau. Oi. Oi, siap payung air. Kuasam tu. Aku dapat tahulah muka sebenar budak ni. Siap dia. Memang aku sodok mulut dia dengan bedak. Tak kau marah aku ke marah budak tu? Budak tu yang kau terasa kenapa? Taklah yang kau menekan-nekan pandang aku. Membuka pukul berapa lah? Sarawak seluruh awal kan? Awal? 12 minit lagi nak buka. Ya, ke Ira. Nak ke Samsun? Ya, Ira. Mesti tak rindu nak makan laksa Sarawak. Makan makanan Sarawak tu. Angka rindu gila nak makan laksa Sarawak. Tapi sebenarnya, Angka rindu lagi anak saudara Angka, Ira lah. Apa perlu pun rindu? Kau ni. Kau pun rindu juga. Tapi ingat lagi Ira ni dulu. Kan? Kecil-kecil, berhingus ni, sememeh muka dia. Kak Ira kan? Sekarang dah lawa, cantik dah. Eh, Pak, Pak, belum. Belum, Pak Jamal. Belum buka lagi. Pak Jamal, respectlah sikit. Ini bulan Ramadan. Takkan tak boleh beza orang mengaji dengan orang azan? Orang lain dah makan. Sabarlah, Pak. Sekarang ni dah azan. Kita doa dulu. Baik? Angkel, apalah saya bacakan. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jemput. Ai, nak. Baby Kail. Ya Allah, baby Kail kena sapuk tu kah? Apa hal kita tu? Makan. Wah, meriahnya. So rich. Ai, apa nak datang? Aku tunggu lu ya. Dia kat buka puasa itu kena kaya tadi. Julasha, kita makan sama-sama. Join kami orang tu, ramai kami orang tu. Kail pun ada. Apa? Lama daripada kainnya si Gad Mayada. Kain, lama dah kita si jumpa. The difference lagi ni. Nandailah, biasa-biasa aja pun. Nuan pun apa kurang ya dia tu. Lama dah kerja pakai L. Buatnya puring. Nyo pakai kena pancir-ancir rumput. Well, you know me, right? Aku nang lah insom dia kecil. Tengoklah uncle dia siapa. Mani. Kau simak kenalkan aku kah? Dengan kawan kau. Nek, katik dia ada yang lala tu, Nek. Tu kan buka. Okey, jujur. Jom situ, buka sekali. Dua ingat situ. Sorry. Next time, okey? Nak malam kau pergi sama kawan? Bahan yang itu. Jom lah. Weh, Kai. Itu bukan Minah tadi. Kau lempang juga kau ni. Kau ya, duduk kau main ke. Terpusing. Apa kena menang dulu? Udah lagi kita dua tu. Makan lagi, eh. Dah, makan, Bebe Kail. Makan. Ira, situ saja, Pak. Apa hal ni? Aku nanya something tu. Apa hal mak dengan uncle tadi? Ini macam nak aku yang ganya dua. Sini aku nak madang. Sebenarnya, sedap ya ada masalah. Tapi aku mesti tahu sini nak explain. Masalah apa lagi tu? Yalah kau mesti dah kucing tu. Kau mesti tahu masalah keluarga kita. Padahlah aku pun mau tahu juga. Apa yang gitu? Sikit-sikit tak duit tu. Tak aku ada. Gelak lebih aku beri time ayah.
Cita. Aku mau tahu, eh. Sumpah. Cuntuk ceritanya. Masa kau pergi kecil dulu, mak dengan Akan Samsul lain. Kak Ia, Tik. Mak tu si Izim, ah, kan? Tunggu kita dua ayah lagi. Masuk lagi dalam motor. Okey, Pak. Mas tak main gitu. Cinta saya habis kau tu. Mak. Ah, Kail? Kita nak tanya sikit boleh ke? Boleh lah, Kail. Lagipun Kail dah lama si beloyang dengan mak. Nak tanya apa? Kita nak tanya tu. Kena kita dengan Uncle Syamsul nak mak. Kena oh. Kita dua kelahi ke? Panjang ceritanya, Kail. Tapi ia sebenarnya salah faham saja. Macam tu, dulu nya ada nak nikah. Tapi mak kenal gila dengan perempuannya. Perempuannya sebenarnya bini orang. Tapi bila mak cuba nak madah dengannya, Uncle Samsul kau ya, si mak tak dengar. Alulanya ngembak diri pergi KL. Sampai kini tu si mak nak beloya dengan mak. Macam ni lah ceritanya. Si waktu macam ni, mak. Si waktu tu dah jadi. Kelaklah KL cuba bujuk Uncle Samsul ya. Bukan macam ni, mak. Sebenarnya dari dulu lagi mak pun dah cuba nak madah dengan Uncle Samsul ya. Tapi ini bukan yang mak dengar. Siapalah. Siapa, mak? Ini tahu. Uncle Syamsul pandai lembut hatinya gelap. Nah, dah lah, mak. Mak boleh ngong lagi ke? Dah lah, Kaya. Nah, tolong mak tu. Nampak air, pergi ruang tamu ya, okey? Kata mak ngembak kuih. Okey. Pihak Kementerian Pengangkutan dalam mesyuarat cakap dalam sidang media selepas melancarkan program tenaga Chongmi Laira ni. Polo jemput. Minum. Bila atuknya nak umum raya, sik sabar. Katok ba, katok lepas berita utama. Lusa ai, tok si daya. Dan dalam kalender macam rusak. Rusaklah. Mak pun nak confirm masa rusak tu. Dia juga berkata, esok hari kita raya. Bapak confident esok kita dah nyambut raya. Kaku untuk dah mula kajian. Esok hari raya. Kajian apa? Walai tak pak kajian tempatan kah? Dah start ah. Dah start. Nak naikkan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Sabtu. Apa? Hari bulan. Esok raya! Ya Allah, ya Tuhanku! Mana pergi kerja belum dibola, bawang belum dikupang, langsir belum dipasang, kapet tu belum diampar lagi. Masya Allah, kita dua tu jangan pergi sisnya esok. Kita dua tu, especially kita atau Kail. Abang Jamaluddin, masih mulut kita tu. Bila raya? Esok! Saudara dari perantau kini kembali ke sisi keluarga. Adik beradik sudah sampai ke rumah bermain merchant warna-warni. Tunggu pakcik bersongkok berbaju Melayu menanti anak pulang keluar. Bergebar rasa bila hari raya tiba. Persiapan belum sempurna. Mungkin esok atau juga lusa berakhirnya Ramadan. Kue-mue belum dipotong. Alamak, esok raya. Kamboja, kamboja.
Ramadan, bulan mulia, kita menahan lapar dan dahaga. Bila hari raya semakin menjelma, kambuh raya makin nyata. Ayah dan bunda mengacau dodol, adik abang semua di dapur menganyam ketupat dan memasak rendang. Pak, siapa raya kami ini? Mungkin esok atau juga lusa berakhirnya Ramadan. Kuih-muih belum dipotong. Alamak, esok sampai jatuh kayu tu. Aku bagi angin je. Hello, Abang Manis. Wow, masak lemang ke tu? Taklah, tengah memancing. Amboi, nanti nak satu boleh tak? Kelak kami bukus sikit lemang pakai kita. Yang besar-besar, panjang-panjang. Macam galah. Apa? Kain ya. Nak cari Ira ke? Kau cari Ira. Men mau agak Ira. Masuk ke dalam. Okeylah. Okay. Bye. 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 Itu bukan mini ice cream petang tadi tu. Eh, ya lah. Asal dia buat macam tak kenal lah kita. Tapi aku macam nampak lah muka dia. Dia kan? Eh, nama dia siapa elo? Itulah kau. Kalau buat perempuan kan, yang lawa tu laju je. Kalau yang tak seberapa tu, pandang tak nak. Mestilah. Nak cari perempuan kan, mestilah kena cantik. Baru sedap mata pandang. Eh, Sol. Aku seronok tengok korang sekeluarga. Kan, aku belum cukup lagi sehari kat sini. Kecoh habis. Tambah pula esok raya. Bezan. Itulah dia. Dia kecoh ni, bertambah kecoh sebab ada engkau. Yelah, kita pun tiba-tiba raya, orang kata raya mengejut kan. Tiba-tiba je. Tapi kau jangan risau. Esok, kita akan tetap raya. Kira korang memang setiap kali raya memang meriah. Ha? Sebab aku tengok korang beli sampai 7 pasang. Siapa nak pakai? Biasalah, Bolo. Memang tradisi kita orang. Kalau pakai baju raya je, 7 ke 10 pasang. Normal lah tu. Normal. Raya kan sebulan. Tapi orang Sarawak ni, kau jangan terkejut. Engkau pergi shopping mall pun, dia orang pakai baju raya. Ya, betul. Baik lah. Rasa macam nak tinggal sini pula. Halo. Apollo. Okey, tak kat sini. Meriah Pak Jamal. Tak macam Semenanjung. Semenanjung paling komen pun sehari je. Tak macam Sarawak. 7 hari. Aduh. Baguslah mu kita rasa seronok beraya di Sarawak tu. Jadi tahun baru mu rasa nak beraya lagi di situ. Jangan segan-segan. Datang je di situ. Raya boleh, lagi di situ. Boleh. Boleh saya tinggal sebulan je ni. Boleh, tapi ada sikit nak tanya tu. Kita dah kahwin ke belum? Saya ni Pak Jamal. Kahwin pun belum, siapa lah nak kat saya ni, Pak Jamal. Itu hari ni, Pak Jamal. Seorang je lah. Sekali jumpa je, lepas tu dah tak datang dah. Allah. Dia terkejut agaknya tengok muka kau. Lebam sangat.
Sampai terbelantik. Sol, kita ya bila lagi nak kahwin? Cakap orang. Ni usahamu. Kami belum sedia kahwin, Gik. Oh. Apalah nak jadi dengan kau, Tok Nak Sol? Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang belum kahwin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kahwin, menyesal nanti. Apa nak jadi? Hai, hai. Hai. Uncle. Maju. Eh, jangan lari, kan? Hai, Uncle. Jangan maju. Nunggu saja lah. Sudahlah kau. Kau sahaja nak kenakan Uncle, kan? Mecik lah. Ke Uncle teringat kisah lama Uncle dengan Mak? Eh? Kan? Betul tak? Uncle dengar dulu. Mak tak nak Uncle dengan perempuan tu sebab perempuan tak elok, Uncle. Tak elok? Ah, kau dengan Mak kau sama je. Tak sama, ha? Uncle. Tak. Uncle dengar dulu. Mak tak nak Uncle dengan perempuan tu sebab Mak dapat tahu yang perempuan tu istri orang, Uncle. Ha. Asal Mak nak explain je, Uncle lari. Ha. Tu lah. Inilah jadinya. Apa, Uncle, ni? Macam mana ni? Hai. Apa yang aku dah buat selama ni? Uncle. Eh, Kai. Kai, aku geram dengan kakak kau. Kakak kau single lagi? Ya? Ha? Kalau single, kenapa? Aku kan dah cakap. Aku pak saudara dia tak terima kau sebagai saudara aku. Kau faham tak? Kau ni, aku tanya je. Dah. Kau tak payah kenal dengan Ira tu. Kau ingat, eh? Sekarang, muka kau yang terbakar tu, aku bakar untuk kali kedua. Sudah. Main muka. Padan muka kau. Eh, Sol. Apa salahnya? Aku kan bujang lagi. Mana tahu jodoh aku dengan orang Sarawak. Kalau kau nak perempuan Sarawak, kau kunilah pandai cakap Sarawak dulu. Baik, aku bagi kau kenal dengan Ira tu. Tapi kau cakap dengan Ira tu macam ni. Syana. Ingat. Kita ingat, kita kacak tek. Kita kata tu binatang. Sini. Kita ingat kita kacak tek. Ah, lima tu aje. Ah, lima aje. Kita ingat kita kacak tek. Tek tu panjang sikit. Tek. Kita ingat kita kacak tek. Itu confirm dapat. Campur hiba kian terasa bila terkenang yang jauh di mata. Ayah dan juga bonda sanak saudara, teman-teman lama yang ku tinggalkan. Pagi atau senja, berdentang untuk
Ira. Ira. Abang apa lo? Kenapa kita? Kita okey sih, kita sakit kah? Sakit kah sini? Ini kita apa beza kita dengan bunga? Apa? Bunga kacak. Kita si kacak. Kita ingat kita kacak tek. Oi, Bolo. Siapa yang kau oi? Kena prank tau ya. Mok nak dengar tek bunga. Ira. Sudah pula. Entah benda aku nak akan kau dok. Apa hal? Si. Isyai siapa sebenarnya? Si pernah pun ku nanggar kau dengannya sum dok. Nak pernah mah kau tu. Mun kau mau tahu. Mumpah nak makin spek mata empatnya. Ish. Spoiler. Aku tanya lain. Lain jawab kau. Palo. Semua orang nak. Ungkit balik hal mumpah spek mata empatnya. Dah lah si kaca. Sedap style lagi lah. Ish. Kau ingat yatis aku kah? Sedap aku mau mumpah tidak ya. Kau dengar sikit tu. Si Bagus bahina fizikal orang kedak ya. Cermin diri kau dulu. Mun kau mau tahu, om pun nak spek mata empat ya Teh. Ya kawan aku, Syah. Kau dari dulu eh nak sik berubah kan? Poyo. Mun kau ngana om buruk, kau lagi teruk kau tu. Cermin muka kau dulu. Sacak kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Ira. Hello, kami sudah datang nak beraya. Oh, assalamualaikum. Hello, ni sedangnya tu. Oh, saya ada di rumah kah? Tapi kereta dah nyada nun. Oh eh, Neo, tak cakap tidur nak. Jam dah pukul 9. Si patut si bangun lagi. Oh, assalamualaikum. Tunggu dulu, Ira. Aku tu dah panas-panas. Si sabar aku tu nak beraya. Tunggu dulu. Hello! Selamat hari raya. Aku tu mengabang. Hello! Selamat raya, Mak. Selamat raya. Ya, minta maaf. Ya. Okey. Maaf. Kita dah bersalah. Belok nama-nama mak kita ya. Menau kita si bulan mak anak mak. Malah kita ya. Ya. Kecap pun sama. Kita minta maaf ya. Selamat hari raya kita. Selamat hari raya mak. Allah. Kita ampun. Kita jemput jemput. Pergi duduk ya. Kamu yang tegang. Selamat hari raya. Selamat hari raya, Kitty. Allahu Akbar. Istri aku. Ya. Yeah. Istri aku. Lanjut. Salam. Ampunkan Zul, Kak. Sebab tinggalkan kakak selama ini, Kak. Zul nyesal. Zul sekarang dah tahu kisah sebenarnya. Sul, terima kasih banyak-banyak sebab akak lindungi Sul selama ini, Kak. Ampunkan, maafkan Sul, Kak. Kakak pernah minta maaf, Sul. Sebab kakak selalu kira abaikan Sul. Kakak ego. Kakak bukanlah kakak yang baik, Sul. Maafkan kakak, Sul. Kakak sayangilah dengan Sul dunia akhirat. Macam itulah yang aku nak kau dengan kakak kau berbaik. Aku seronok dapat beraya dengan korang semua. Betul tak, Pak Jamal? Syukur, alhamdulillah. Baguslah dah macam tu. Tu sebagai peringatan kita semua. Mari semua kita raikan bersama. Mari kita
Dengar-dengar kelak cedak tu nak buka dekat KL. Kami rindu masakan utak, Kak. Kau. Kalau aku tak beli tiket balik, sampai ketua lah kau tak balik. Kau ni mulut tak ada insurans. Sekarang kalau aku tekap muka kau dekat kek lapis ni, ha, berkala-kala warna-warni muka kau macam pelangi. Makan, makan. Uncle, nyamannya. Uncle, pagi tadi kan, Cik nampak wallet Uncle dengan phone lah. Waalaikumsalam. Datang nak beraga? Jom masuk dalam. Masuk. Siapa tu? Ya Allah, comelai. Ah, jemput makan. Jemput makan kek lapis. Makanlah ya. Comel. Ah, berlapis-lapis pun tak apa. Makan. Ha. Ah. Saya datang nak duit raya. Nak duit raya? Eh. Ni bukan budak yang tak puasa tu. Engkau apa sama tak puasa? Ini bukan kata perangai je sama. Muka pun lebih kurang ni. Eh, bukan. Eh, kita si puasa. Si payah duit raya. Wah, dah pandai cakap Sarawak. Saya tak puasa. Angka. Ya, aku terima kau sebagai saudara aku. Tak puasa. Si puasa. Tak ada duit raya. Duit raya, aku simpan. Bagi dua. Rai juga. Menangis lah kau di sana. Dah, 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 dah. Syuh, syuh. Syuh. Eh, Buka. Tiong. Ay. Ya, 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 ya. Semat, Hah? Eh, siapa yang semat? Tiong ke bini dia? Tiong. Bini kita tak? Memanglah. Oh, memang cinta itu buta. Confirm. Sila, 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 sila. Masuk, 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 ya. Haa. Bersalaman, bermaafan di hari yang mulia. Lupakan segala sekita di antara kita semua. Mari bersama bersukaria sambut hari raya. Hari raya, mari raikan bersama. Syukur dengan nikmatnya. Hari raya, 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 raya. Akai, akai, akai singa ramai. Cukup siga tubuh tinggi kau besai. Andang-andang, anda main menambai. Manja diri udah bisi amai. Akai, akai, akai singa ramai. Sigi mentas, mana perangai. Minat kelakar sikit dengan kita. Sebenarnya nak, kami nak minta maaf. Yalah, banyak salah minat kita, Zah. Kami nganut kita lah. Jahit-jahit nama kita depan kawan kami lah. Tapi, Zah, tak sabar dah, Zah. Sip ni aku nak ungkit. Minta maaf, Zah. Menyesal. Sumpah menyesal. Cik Pakail,
kami faham. Plus, benda dah lama juga. And kami maafkan kita. Eh, kenal tak? Okey, lepas tu kami simak gitu lah. Jauh seorang sekati. Masih sikit. Kami janji, Sah. Kami akan jaga hati kita lepas tu. Sempat bercinta-cinta. Kurang hati ku nyaninga. Ada yang berhidup, Mai. Eh, Kel, kita balik KL bila? Aduh. Sama jualan naga kamu laraya.